senior-senior Daeng lagi pada curhat nih tuh. Lagi komentar di lagi menikmati hidup. Hai mama. Ah, tuh. Para suhu yang punya setu babakan. Mantap. Mantap Kong. Adek kakak ini mah ya. Hai. Sepasang pokoknya mah. Totalitas ya, jiwa seni tanpa batas. Mantap. 68 sampai 70. Iya coba itu. Senior-senior ini. Kita malu yang muda-muda kalau enggak bisa jadi bagian tuh. Iya. Lestarikan seni dan budaya, hanya beliau nih yang selalu mempertahankan apa yang update terus ya. Update di situ babakan. Yo, betul. Semua data dari kakak. Saya senang video ini mereka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daeng. Nah, sekarang lagi bareng sama Abah. Iya. Abah siapa nih? Abah Madali. Abah Madali. Iya, Abah Madali. Ini beliau juga yang selalu support seni dan budaya. Iya. Selalu menggunakan aksesoris untuk seni dan budaya. Bentuk apresiasi beliau nih. Seniman-seniman muda nih. Makanya kita yang muda jangan kalah ya. Iya, jangan kalah beliau. Lestarikan aja. Nah, lestarikan seni dan budaya Indonesia. Jadi harus jadi pelaku, jangan ah betul. Kalau kita bilang apa Ngkong Sainal dan Ngkong siapa namanya? Ngkong Salim, saya lupa terus. Ngkong Heri. Ngkong Heri itu beliau lebih ekstrim lagi ya, lebih total. Kemana Ngkong? Hey mama. Oh siap. Budi. Semangat. Nah, inilah. Semangat ini makanya kalah kita pokoknya mah. Wih di. Udah dikasih jurus 1, jurus 2 tuh semua dah tuh. Hati-hati Kong ya. Hati-hati pokoknya mah. Lagi prepare mau balik. Iya, balik ya. Kan udah siang ini bentar lagi juga kita ini. Kepanasan udah. Kepanasan. Kita ayo sendiri dong. Iya sendiri kan. Pelan-pelan aja. Oh iya, pelan-pelan bay ya. Yang penting nyampe, Kong. Jadi Ngkong ini apa namanya, Ngkong Zainal mau ke Citayam ada undangan ya, Kong ya. Tuh. Ya. Kemudian orang tua, menunggu orang tua. Bagus, bagaimana orang? Ntar kalau orang gede, batu ikut gede. Masih kecil udah hobi batu, keren. Oh. Siapa? Oma tukang ojek, bukan YouTuber. Bisa banget. Bisa banget buka deh. Tuh. Anak kecil aja hobi tuh, hebat ya, totalitas pokoknya mah. Lihat di YouTube katanya tuh. Yang banyak murah ini di sini mah, yang banyak serok bae. Oh iya, tuh ada juga baharnya omnya tuh. Gelang bahar, minta diskon aja ntar. Tuh, dia satu jadi banyak kali ya. Iya, tadi cuma satu ngasihnya. Nah, ibunya juga mendukung, cakep. Nih, ya enggak apa-apa daripada dia sibuk main game, ya kan mendingan dia hobinya batu, enggak apa-apa. Tuh, cakep. Cukup belum satu? Ngambil lagi satu nanti Om yang bayarin, pilih di situ. Pilih nanti Om yang bayarin. Oh, dia lagi hobi-hobi nih, bocah-bocah kita harus dukung pokoknya mah. Pilih. Dia yang bayarin. Nah, nanti saya yang bayarin, pilih. Mau yang mana? Bebas, pilih aja di situ. Yang hijau. Nah kalau itu kombinasi, bebas pilih yang mana, sukanya yang mana. Iya itu bagus. Biar dia pilih dulu mau yang mana kira-kira. Yang mana nah, sukanya yang mana.
Saya pengen tahu seleranya dia kayak gimana nih. Jangan yang pas aja, yang pas. Nah, yang muat aja, cari yang muat. Dan gede-gede ringnya. Yang terasa udah gede orangnya, gede yang begini lagi pakainya. Oh. Ini kan masih kecil, jadi jangan terlalu gede. Dia bingung. Bingung. Coba. Sama nggak main lama buat ini? Dapat. Longgar nggak? Oh, tuh. Pindahin berarti. Cakep tuh ya. Jadi dapat. Ini siapa namanya? Aza. Salam kenal ya. Makasih sudah mampir di channelnya Om Bu. Makasih Bu ya sudah support anaknya. Sehat selalu ya. Amin. Ya, daripada main handphone mending main batu. Oke. Seneng juga dia. Tuh. Oke. Oke, sahabat Daeng, itu tadi saya bikin video singkat ya bareng sama Abah nih di sini tuh. Ada Abah. Dan kebetulan memang tadi anak-anak, jadi kita harus dukung anak-anak sekarang ya, itu. Karena kalau enggak main handphone dia. Handphone itu kan sensitif, kalau enggak bisa dipantau sama orang tuanya, waduh bisa kacau tuh bocah-bocah tuh. Bisa hilang penerus kita nanti. Aduh. Ini ibu, apa nih, apa nih di sini nih? Banyak juga koleksinya kayaknya. Ya, yang hijau-hijau virus ya, tuh. Tapi not for sale ya. Yang ringan-ringan aja kita. Yang ringan-ringan. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita lanjutkan untuk video berikutnya bareng sama teman-teman yang ada di Kendara. Ya, mantap Abah. Ya, minggu kita aktif raya itu, kita kenain itu. 10.000 aja, 10.000. Serba 10.000 nih. Serba 10.000. Tuh. Cakep-cakep kan? Hanya ada di Kendara Depok, kami bukanya di hari Minggu. Dari pagi hanya sampai maksimal jam 12 ya. Jadi kalau teman-teman kesini belum buka atau sudah nutup, langsung aja hubungin kami di 0813-1780-0320. Tuh 10.000 gede banget. Nah, kita di sini lengkap, mau batu akik ada, mau cangklong ada, mau ring ada, mau bahar ada, dan beberapa keperluan untuk batu akik lainnya kita lengkap di sini. Tahu genjrot aja ada tuh, suaranya kan kedengeran tuh tahu genjrot. Tahu genjrot apa, mau jualan beli ayam juga ada di sini. Ini ringnya titanium ini tuh. Ring titanium ada. Nah, kita liatin satu persatu ya di lapak kami yang ada di Depok. Cakep-cakep ya batunya, pilihannya banyak. Dan Sulaiman, wih jadi ya, antik, tinggal digosok ya biasanya, di amplas gitu. Iya. Dia di amplas-amplas aja paling. Amplas halus ya. Sepuluh ribuan aja. Jenisnya beda-beda. Waduh. Wah, japaron itu. Japaronin itu. Aduh berat mah. Hei nyampe ke sini. Jadi 200. Aduh. Berat ini mah berat. Besar bumi ada nih 10.000 juga nih. Kita bikinnya di dalam ya biar kameranya enggak kena matahari biar enggak mati dia. Den, nama kelonjok lo, Den. Nama kelonjok lo.
Nih, sama kelunjuk. Di rapihin ini kan baru di ini. Pakai telunjuk di ya dipoles ratain. Enggak bau ya el. Emang di rumah enggak ada sabun. Sabarnya datang kok. Itu berdiri kodamnya. Bisa baik. Ini ada. Ada tepak jalak. Tuh. Pokoknya kita buka tiap hari Minggu aja, tapi teman-teman enggak usah khawatir kalau mau kesini janjian dulu. Kita bisa atur waktu ya. Ini aja di dalam banyak gelangnya. Ada macam-macam jalan kepret aja. Iya benar. Ini batunya tinggal di motor. Iya. Motornya ganti-ganti mulu jadi enggak bisa ditempelin batu motor mah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh jalan tuh.